Hello guys, welcome back my YouTube channel. Please like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pernah gak sih kamu merasakan kesepian dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi dalam kisah asmara atau LDR, yaitu hubungan jarak jauh. Dalam menjalani hubungan jarak jauh, tidak semua orang bisa dan mampu untuk menjalaninya. Dalam hal ini, ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan untuk bisa melanjutkan suatu hubungan. Ada tanda-tanda tersendiri untuk membuktikan jika kamu dan dia saling memikirkan meskipun tak bersama. Yang pertama, hati terasa berdebar-debar. Jika kamu dan dia saling memikirkan, otak bawah sadar kalian akan mensugesti pikiranmu sehingga secara tiba-tiba hatimu akan berdebar kencang. Tidak hanya saling memikirkan satu sama lain, bisa juga karena kamu dan dia saling merindukan. Yang kedua, hati gundah gelisah. Saat kamu dan dia saling memikirkan dalam posisi yang berjauhan atau LDR, secara tiba-tiba hatimu merasakan kegundahan yang teramat mendalam. Resah gelisah tak menentu dan yang tak berujung. Yang ketiga, kamu akan tersenyum-senyum sendiri. Saat kamu dalam kesendirian, kamu akan mengingat dan memikirkan seseorang yang ada di hatimu. Dan secara spontan, kamu akan tersenyum-senyum sendiri, seolah kamu dalam kebahagiaan batin. Itulah tanda kamu dan dia saling memikirkan, meskipun berjauhan. Yang keempat, terbawa dalam mimpi. Jika kalian saling memikirkan satu sama lain, apalagi di saat malam hari sebelum kamu tidur, pastinya pikiranmu akan kemana-mana dan pastinya kamu akan bermimpi tentangnya. Oke guys, itu tadi video singkat dari Habibah Nawas. Jangan bosan-bosan selalu mengikuti video-video terbaru dariku. Dan semoga videoku kali ini bermanfaat dan pastinya kalian suka. Sampai jumpa. Dan please share ke sosial media yang kalian punya. Bye-bye.